Menunggu Babang Dev dan Mary. Mau ke dokter hari ini, guys. Mau tes alergi. So, ya, dia lagi makan es itu. Tadi waktu apa namanya keluar komplek, mau keluar komplek, kita lihat tetangga kita itu rumahnya garasinya terbuka, guys. Dan tidak ada mobil di dalamnya. Jadi kita pikir ini Kayla sama Henry kemana gitu loh ya. Kok garasi pintu garasi itu buat. Jadi tadi saya nelpon Kayla. Dia lagi tempat kerja. Terus dia bilang ini pasti si Henry yang mau penutup garasi. Udah berapa kali kayaknya begitu dia bilang. So ya tadi Babang Dev tutup dengan aksinya. Di sini kan sebenarnya itu ada otomatis ya, guys. Ada otomatis. Otomatis apa namanya, detector gitu ya. Kalau misalnya ada orang mau lewat di bawahnya langsung nggak jadi ketutup gitu. Tadi punya mereka mungkin kayaknya agak beda. Jadi Babang Des tutup cepet-cepet, dia lari lewat bawahnya. Bisa ketutup, guys. Jadi itu sudah setengah hari ya kebuka itu garasi. Untung aja di tempat kita ini, neighborhood kita ini aman ya. Tidak, jarang ada pencuri atau segala macam gitu. Tindak kriminal sangat rendah. So ya aman, guys, aman. Did you leave your glasses in the car? Huh? Yeah? Did you leave your glasses in the car? Too little to eat pizza or apple. What is that? That's a baby swing. Baby swing. What is this? That's a bottle. What's that? That's maraca, like the shake one at grandma, the orange one. Where is that? This is a baby crib. That's a baby in the blanket. Where is that? That's the daddy giving milk to the baby. Ini tadi barusan di apa namanya di belakang badan saya itu dikasih alergennya, di kayak disuntik, bukan disuntik sih, kayak ditusuk jarum gitu, ada liquidnya gitu. Jadi dibiarin 15 menit. Saya nggak boleh gerak-gerak karena itu ada liquidnya di situ ya. But coba saya apa namanya tunjukin ke kalian ya. Aduh, sangat tidak nyaman sekali. Kalian bisa lihat apa enggak, but ya yeah, itulah dia. Kayaknya tadi ada 6 kalau enggak salah. Ada 6 cairan yang disuntikan ke belakang badan saya, guys. Dan rasanya yang di sebelah kiri itu gatel. Kayaknya itu deh yang alergi. Gatel banget. Pengen susternya bilang tadi kalau gatel jangan di ini ya, jangan digaruk-garuk. Dia bilang oke. Ini gatel banget, guys. Sebelah kiri ya. Jadi 15 menit nanti dia kembali, dokternya review, kalau misalnya merah, berarti saya alergi gitu loh. Jadi dia kayak jarum gitu, guys, ditotolin ke saya gitu, terus dikasih liquid apa, saya juga gak tahu. Pokoknya itu alergennya, kalau merah kulit saya berarti saya alergi gitu. Tadi ditandain pakai marker katanya, pakai apa, spidol gitu ya. Coba nanti kalau misalnya sudah selesai, saya coba tunjukin ke kalian ya, gimana hasilnya. So ya, in the meantime saya nunggu. 15 menit, aduh bisa kram ini leher. Power nap aja ya 15 menit. Oh ya guys, by the way, alergi pollen ini itu, guys, saya tidak tahu apa penyembuhannya yang secara tradisional itu ada atau tidak. Tapi untuk dikurangi bisa ya. Kalau untuk mengurangi alergi itu, kalau di sini terutama kan rumah-rumah rata-rata tertutup ya, tidak ada ventilasi. Jadi itu tinggal di dalam rumah dari jam 5 pagi jam 10 keluar. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi itu dianjurkan untuk tidak keluar rumah karena apa namanya? Serbuk bunga itu sedang lagi tinggi-tingginya, guys ya. Sedang berproduksi, entah itu serbuk bunga atau wheat dari pohon atau dari apa namanya? Dari
rumput ya. Kemudian harus tetap mengkonsumsi obat antihistamin ya buat alergi, itu harus rutin untuk maintain gitu ya. Kemudian apalagi ya, jangan buka jendela ya. Terus kalau malam tidur jangan buka jendela, AC dihidupkan, karena kalau alergi ini ya, alergi serbuk bunga ini sangat sensitif dengan perubahan udara guys, dari panas ke dingin itu langsung bersin-bersin ya, gitu juga dari dingin ke panas dan sebaliknya gitu. So ya, saya nggak tahu, nanti saya tanya dokternya apa ada penyembuhan secara natural gitu ya untuk alergi polen ini. Setahu saya sih tidak ada guys, makanya saya baca komen kalian itu saya menghargai, ada yang beritahu, oh Mbak Kris bisa sembuh dengan menggunakan ini, dengan menggunakan ini. Saya open aja gitu guys ya, untuk apa namanya istilahnya, kalau ada yang alami kenapa tidak gitu kan ya. Sampai detik ini saya mau coba apapun gitu ya biar saya bisa sembuh gitu loh guys. So ya, yeah, we'll see hasilnya hari ini apa. Oke, doain saya guys ya. Semoga aja enggak banyak alergi saya gitu loh guys. So ya, yeah, we'll see. We're gonna wait. Babang Dev sama Medi di luar guys. Si Medi agak rewel soalnya dia ngantuk ya. Bosan nungguin guys. Saya ini sudah harus beli kamera baru. Karena ini tutup apa namanya flapnya itu sudah tidak berfungsi lagi semestinya guys. Tuh. Sih. Harus dibuka manual pakai jari. Nah, baru deh kelihatan kok saya. Gara-gara jatuh ini guys, makanya dirusak. Udah berapa kali jatuh ini. Bosan nungguin. Neng-neng. Kalian pusing? Seperti naik roller coaster. So anything on this with the number next to it you were allergic to? All the stuff was dashes you were not allergic to. Okay. And then after visit summary with the plan on page 2. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Take care. Yep, thanks. Okay, bye. Bye. Right there. Okay. Yep. Thank you. My goodness, hot. Hot. He said, don't open windows at home. Wash bedding once a week with hot water. When you're in the car, shut the window down. So yeah guys, saya pretty much allergy to everything except anjing sama, apa tadi ya dokternya bilang ya, saya lupa. Anjing sama satu lagi, saya lupa. Yang lainnya saya allergy guys. Pollen, dari pohon, dari rumput, kucing ya, apalagi tadi ya, semuanya deh, karena belakang saya itu merah semuanya, pretty much. So ya, yeah, begitu.
in the song. Let's look her face. Oke, jadi untuk mengurangi gejala-gejalanya itu ada cara-caranya ya, khususnya untuk yang tinggal di luar negeri ya, kayak di Amerika sini ya misalnya ya. Karena rumah di sini itu kan tidak ada ventilasinya seperti kayak kita di Indonesia ya kan. Di Indonesia kan kita rata-rata rumah pakai ventilasi. Jadi itu sangat sangat sulit sekali ya kalau kalian ada air giporan seperti saya, sangat sulit sekali untuk menghindari serbuk bunga itu gitu ya. Karena otomatis dia masuk lewat ventilasi ya. Oke, jadi untuk di sini dianjurkan tutup jendela ya, jangan buka jendela apalagi musim semi dan musim panas itu ya. Tutup jendela ya, jangan buka jendela. Kemudian dalam rumah jangan sampai temperaturnya panas gitu. Jadi hidupkan AC, itu sangat membantu sekali ya. Jangan sampai gerah, jangan sampai panas, itu memicu alergi, bikin kita bersin dan hidung melar. Kemudian usahakan untuk mandi sebelum pergi tidur, guys. Jadi sangat membantu sekali. Makanya saya selama di sini itu selalu mandinya udah agak malam sebelum pergi tidur, dan itu saya selalu cuci rambut. Pokoknya saya selalu mandi bersih. Ya, pokoknya sebelum tidur mandi bersih supaya tidurnya nyenyak dan membantu ya, you know, mengurangi polen dari tubuh saya, apalagi kalau kita sudah dari luar ya kan, itu harus dibersihkan semua ya dengan mandi. Kemudian kalau misalnya lagi polennya countnya lagi high ya, misalnya lagi tinggi-tingginya polen di luar itu, kalau di sini kita bisa cek ya lewat Google. Di sini ada pemberitahuannya, forecastnya itu polen itu hari-harinya itu hari ini, misalnya besok atau lusa itu tinggi atau tidak. Itu bisa dilihat di sini kalau di sini ya, sama lewat Google bisa dicek. Dan itu kita pas keluar usahakan mungkin bisa menggunakan mask, maksudnya masker ya. Itu bisa membantu. Kemudian dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tentu saja ya, bisa membantu juga mengurangi gejala. Makan-makan buahan yang sehat, ya kan. Dan itu juga ada studi yang mengatakan bahwa anak-anak ya, bayi-bayian, pokoknya anak dari kecil ya, karena misalnya gejala polen ini kan bisa dibawa dari kita lahir gitu guys ya, atau develop later in life gitu misalnya. Nggak mesti dari bayi ya harus ada alerginya ini, bisa juga keluar gejalanya itu saat kita sudah dewasa guys. Jadi gak mesti harus dari bayi. Dan ini memang sebenarnya keturunan juga ya, alergi itu dibawa dari keturunan juga. So misalnya kalau dari keluarga kalian ada berita alergi ya, orang tua kalian, kalian juga bisa menderita. Karena saya kalau tidak salah itu dari bapak saya ya, karena abang saya juga menderita alergi sama seperti saya, bersin-bersin setiap hari, constantly hidung, runny nose dan segala macam ya. Sepupu saya juga ada itu, dan itu juga kebetulan mamanya itu adiknya bapak saya gitu loh ya. So ini keturunan juga. Saya tidak tahu apa kalian pernah dengar neri pot ya. Neri pot itu kayak kettle gitu, kayak ceret biasa gitu. Itu bisa buat bersihin hidung ya, dari sini airnya bisa keluar lewat sini gitu loh guys. Dan itu ada diberi baking soda kalau tidak salah, dengan air yang bersih ya, air yang sudah disuling ya, itu bisa dibersihkan. Dan itu membantu membersihkan lendir di dalam hidung ya. Tentu saja harus banyak-banyak minum air putih. Lalu kalau misalnya lagi mampet-mampetnya hidung, bisa minum teh yang hangat ya kan, air hangat. Itu membantu untuk apa, membantu untuk apa istilahnya, membuka passage ke hidung gitu ya, biar bernafasnya lebih lega. Makan bakso yang pedas-pedas, nah itu bisa membantu. Kemudian sup daging sapi, sup ayam, segala macam itu bagus. Pokoknya, oh salah satu lagi itu kalau misalnya kita rebus air, kemudian masukin ke dalam baskom gede, kemudian kepala kita tutup dengan handuk, kayak apa ya, kalau kita di Kalbar bilangnya betangas, kayak betangas gitu ya. Jadi air uap yang hangat itu kita hirup, bisa juga untuk membantu gejalanya berkurang gitu ya. Dan kan di Indonesia banyak perokok nih ya, itu harus kalian hindari. Asap rokok itu bisa juga memicu alergi ya, alergi bikin kalian bersin-bersin dan segala macam, itu juga harus dihindari ya. Bisa juga disembuhkan dengan menggunakan mengurangi gejala dengan menggunakan akupuntur ya, akupuntur pakai jarum-jarum itu.
Lalu untuk memastikan kalau misalnya kalian gak yakin kalian alergi apa, ya sebaiknya pergi ke dokter ya. Jangan mengira-ngira, minum obat sembarangan. Kalian harus pergi ke dokter, tes dulu. Jadi kalian tahu kalian alergi apa. Karena untuk alergi polen ini kalian bisa tahu seperti saya kemarin ya kan. Kemudian alergi makanan juga kalian bisa tahu. Entah itu alergi kacang-kacangan ya kan. Alergi susu, kayak milk intolerance or whatever ya. Tapi kalau milk intolerance itu kalian pasti bisa tahu. Begitu minum susu kalian langsung sakit perut, kembung. Berarti itu kalian tidak cocok minum susu. Artinya itu milk intolerance. Kalau kacang-kacangan, pokoknya alergi makanan lah ya. Buah-buahan apa, jenis-jenis apa. Kalau di sini tuh banyak sekali alergi guys. Entah itu buah-buahan strawberry bisa alergi ya orang ya. Anggur bisa juga alergi. Kacang-kacangan, pekan, almond itu semua bisa alergi kalau di sini ya. Jadi di sini benar-benar jangan diterka ya. Kalau kalian merasa kalian alergi ya kalian pergi periksakan ke dokter gitu ya. Kalau untuk alergi makanan itu guys, alergi makanan itu begini ya. Karena dia beda case-nya dengan alergi polen. Alergi makanan ini dia bisa built later in life atau juga dari lahir. Cuman alergi makanan ini bisa disembuhkan sih sebenarnya ya. Contohnya begini, papa angkat saya itu ya, dulu dia tidak pernah yang namanya alergi kacang-kacangan, kedelai dan segala macam. Nah ketahuannya dia alergi itu kemarin pas ulang tahun Medi yang kedua, tidak salah saya bikin sambal tempe dengan kacang itu kan. Beliau makan itu tiba-tiba bibirnya langsung bengkak guys, langsung bengkak ya. Dia tahu kalau dia alergi, cuman dia nggak yakin itu alergi soya atau alergi kacangnya. Rupanya alergi kacang guys. Jadi beliau pergi periksa ke dokter, positif. Dia banyak sekali kemarin itu ya, alergi kacang-kacangan, apalagi ya, saya lupa, pokoknya banyak. Lalu papa angkat saya nanya, dokter apa ini, karena saya berubah jadi vegetarian. Dokter bilang enggak, karena mereka juga tidak tahu pemicunya apa sehingga beliau bisa alergi sekarang, kenapa enggak dari dulu gitu ya. Bisa saja ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh kita ya, something change in our system ya, body system. Bukan karena kamu jadi vegetarian, enggak. Papa angkat saya tuh mengira mungkin karena selama ini sudah jadi vegetarian jadi jarang mengkonsumsi barangnya, dulu-dulu sering dikonsumsi kayak daging-dagingan dan segala macam itu ya. Enggak, rupanya dokter bilang enggak, mereka tidak tahu apa pemicunya ya. So anyway ya, poin saya di sini kalau alergi untuk makanan polen dan segala macam itu bisa building later in life, nggak mesti harus dari lahir langsung alergi, enggak, karena sesuai dengan perkembangan tubuh kita, sistem di tubuh kita juga berkembang ya, berganti, berubah, itu bisa menyebabkan alergi dan juga penyebabnya di lingkungan kayak polen dan segala macam itu ya. Bisa saja nanti saya suntik alergi itu ya, kemudian saya merasa baikan gitu ya, 99% merasa seperti orang normal. Tapi begitu saya misalnya ke Indonesia bisa aja semakin parah gitu ya, berubah tiba-tiba parah, tergantung dari situasi kadar polennya gitu lah guys ya. Karena di Indonesia kan panas ya, susunya sangat panas, beda dengan di sini. Walaupun di sini musim panas tapi bedanya panasnya tuh sangat beda gitu loh maksud saya guys ya, poinnya begitu. So ya, kayak alergi makanan bisa juga alergi itu hilang gitu, kayak si Medi ya, anak-anak di sini terutama kalau yang kena eksema dan segala macam karena dari susu atau segala macam telur ya, misalnya ya alergi telur atau ayam bisa menyebabkan eksim itu ya. Nah itu bisa saja nanti begitu mereka gede alerginya hilang gitu loh ya, kalau alergi makanan begitu dia modelnya, bisa saja hilang ya, ataupun dari kecilnya nggak ada alergi, rupanya nanti sudah dewasa baru kena gitu ya. Dia modelnya begitu ya, sesuai dengan pergantian sistem tubuh, pergantian apa yang terjadi dalam tubuh kita, perkembangannya, perubahannya itu bisa terjadi kapan saja. So ya, yeah, buat kalian yang sudah suggest kepada saya untuk homeotherapy itu namanya, dengan mengkonsumsi madu ataupun apple cider vinegar, saya mau coba juga ya. Saya membuka diri saya untuk mencoba hal yang seperti itu ya, kenapa tidak ya kan, selama tidak ada efek sampingnya, selama tidak merugikan saya, I will try it. And buat yang sudah DM selama inilah pokoknya yang anjurin saya untuk ini dan itu, I appreciate so much ya guys ya. Cuman ya sadly kalau untuk alergi polen ini sangat-sangat tidak bisa disembuhkan ya. Kalau untuk dikurangi jalannya bisa. Kalau untuk yang makanan sepertinya possibility untuk sembuh itu bisa, yang benar-benar cure gitu ya, bisa. Cuman kalau untuk ini ya I give up ya. Saya memang harus ke dokter, memang penyembuhannya begitu ya. Gak bisa sembuh 100%. So ya, yeah, thank you guys for watching ya. Semoga video kali ini berguna buat kalian ya yang mengalami gejala seperti saya, menderita alergi seperti saya ya. Semoga kalian ada ide juga gitu ya. Kenali, jangan di ditebak-tebak saya ini alergi apa gitu. Pergi ke dokter dan cek ya. Oke, okay? Good luck to everybody. Stay safe, stay healthy, take care of yourself. I'll see you in the next video or vlog. Bye-bye.